وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفتك وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. Terima kasih Al-Fadhil Tuan Pengacara Majlis. Yang saya hormati Barisan Lembaga Pentadbir, HOD, Suaga Kerja dan para sukarelawan Masjid Al-Falah. Seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Syukur kehadrat Ilahi dengan izin dan ketentuannya sekali lagi dapat saya menyampaikan ceramah di Masjid Al-Falah ini. Kali akhir saya menyampaikan ceramah di sini kira-kira 99 hari yang lalu, 12 Mei tahun 2018 jam 9 malam, artinya sudah 3 bulan 7 hari kita membicarakan tajuk rahsia Ramadan. Pada kesempatan pagi ini kita akan membincangkan berkenaan tentang bagaimana menjana kebahagiaan khususnya dalam konteks kekeluargaan. Hadirin hadirat sekalian, kalau kita tinjau dari segi sejarah, setiap kejayaan ataupun kebahagiaan sangat memerlukan kepada pengorbanan. Kita sendiri lahir dan juga meneruskan kehidupan hasil daripada sebuah pengorbanan. Andai kata usia kita pagi ini mencecah 50 tahun, maka selama 50 tahun jualah begitu ramai orang yang telah berkorban untuk menghantar kita ke kondisi kita hari ini. Orang-orang di sekeliling kita banyak berkorban. Ibu bapa yang melahir dan membesarkan kita, guru-guru yang mendidik dan mencerdikkan, isteri, suami dan anak-anak yang sering ditinggalnya, tinggalkan, semuanya sanggup berkorban untuk kejayaan kita. Bahkan Masjid Al-Falah yang sebegini indah juga terbina hasil pengorbanan. Sumbangan daripada masyarakat setempat, sumbangan daripada pihak-pihak berkuasa, didirikan pula oleh para buruh dan pekerja yang berkorban meninggalkan kampung halaman demi membina masjid yang sebegini indah. Semuanya memerlukan kesanggupan berkorban. Tak sanggup berkorban, jangan mimpi mendapat kejayaan. Kata orang tua-tua, manusia kalau ingin berjaya perlu tegas dan juga perlu ada kesanggupan menjalankan tugas. Menjalankan tugas tahan beragas, menjalankan amanah tahan dilapah, menjalankan yang hak tahan diinjak, menunaikan janji tahan dikeji, membela rakyat tahan dikerat, membela bangsa tahan binasa, membela negeri tahan mati, tahan berhujan mahu berpanas, tahan bersusah berpenat lelah, tahan berlenjen tak kering kain, tahan berteruk sepepak teluk, tahan bersudung sepepak tanjung, tahan berbagan sepepak hutan, tahan bertumang berbedak arang, rela beralah dalam menang, rela berpenat menegakkan adat, rela terkebat membela umat, rela binasa membina bangsa. Panjang lagi lah, nanti kan 3 hari pun tak habis. Kesimpulannya, pengorbanan adalah ingredient utama untuk mencipta kebahagiaan dan kejayaan. Bagaimanakah pula dalam konteks rumah tangga? Bagaimanakah rumah tangga ini mampu menjadi bahagia hasil daripada sebuah pengorbanan? Hadirin hadirat sekalian, kehebatan seorang manusia diukur dari kehebatannya di rumah. Kalau di rumah dia berjaya, berjayalah orang itu. Hari ini ramai orang yang berjaya tapi rumah tangganya hancur. Berapa banyak perkahwinan yang kita lihat di sekeliling kita, dulunya hebat, sekarang ni tak ke mana-mana perkahwinan itu. Dulu kita pergi majlis kenduri dia berkompang-kompang. Dengar tahun lepas dah berlempang-lempang, itu dah jadi terbalik betul. Orang putih pun ada falsafah, first year of marriage the wife talking and the husband listening. Second year of marriage the husband talking and the wife listening. Third year of marriage both of them talking, neither of them listening. Tapi fourth year of marriage both of them talking and the neighbor listening. Itu fasa rumah tangga tu. Orang putih, orang muda-muda, mula-mula nak kahwin, beli proposal ring untuk nak
bertunang, engagement ring. Bila nak kahwin, beli wedding ring. 3 tahun kahwin, suffering. Jadi ring, ring tu ada juga, tapi suffering. Saya tak pasti statistik di Singapura, tapi kalau di Malaysia, perceraian itu memang memeningkan. Angka-angkanya menakutkan. Di Malaysia, pasangan bercerai tinggi. Tiap-tiap tahun, berdasarkan rekod, kita ada 150 ribu pasangan muda yang bawah 30 tahun ini yang berkahwin tiap-tiap tahun. Tetapi dalam masa 10 tahun kita tengok pattern permohonan perceraian ada 144,137 kes yang melibatkan budak-budak WeChat ni yang bawah 30 tahun ini. Kemudian bila kita buat ratio maknanya 12,000 kes perceraian setahun budak-budak muda. Ataupun mudahnya 2,000 kes satu bulan ataupun mudahnya 70 kes satu hari. Lagi senang cerita, setiap 15 minit satu perceraian. Setiap 15 minit. Kita dah datang masjid ni berapa minit? Setiap 15 minit cerai. 15 minit cerai. Ini di Malaysia. Di Singapura saya tak pasti. Budak-budak muda sekarang ni, kita heran. Dia boleh kahwin minggu ni, bulan depan dia cerai. Dia macam main-main saja. Main-main saja. Kita ada rekod daripada Mahkamah Syariah. Yang cerai fasakh, 1 tahun sekarang boleh cecah sampai 5,528 kes. Cerai fasakh ni maknanya cerai yang melibatkan orang perempuan mintakan cerai. Bukannya dia diceraikan oleh suami dia, yang si isteri minta cerai. Di Singapura pun sama, seorang perempuan boleh minta fasakh. Boleh di Singapura atas kesalahan-kesalahan tertentu. Apakah kesalahan-kesalahan yang perempuan di Singapura boleh minta cerai dengan suami? Di Singapura saya dipahamkan ada 13 sebab. Nombor satu sekali, puan-puan boleh minta cerai dengan suami atau mohon fasakh dengan mahkamah kalau suami puan-puan menghadapi satu masalah, dia panggil al-fucuq al-arwah, al-maut al-fucuq. Tak faham juga macam mana nak terjemah al-fucuq al-maut. Tak faham juga ya. Saya tak boleh nak translate sebab ceramah ni kategori U, bukan 18 ni, bukan 18 tahun ke atas. Jadi tak boleh nak sebut berapa. Al-fucuq al-arwah. Tak faham juga ya. Maknanya suami dah tak berkemampuan lagi, boleh minta fasakh. Ha, boleh minta fasakh. Nah, di Malaysia kesnya sampai 5,528 kes satu tahun. Suami gila boleh mohon fasakh. Suami masuk penjara, boleh mohon fasakh. Suami mafkud pun boleh mohon fasakh. Suami hilang, MH370, tak jumpa-jumpa. Ah, bolehlah, minta fasakh lah. Takkan nak lama membujang, tak tahu apa cerita. Boleh. Cerai taklik, itu saja ada 2,111 kes satu tahun. Cerai taklik ini cerai bersyarat. Awak pergi ke Johor, gugur talak satu. Cerai syarat. Maksudnya kalau tak pergi, tak itu lah. Awak pergi je ke Universal Studio, gugur talak dua. Contoh. Tak pergi, tak jatuh. Ha. Dia ugut begitu. Kita tak setujulah ugut cara begitu. Nak bergaduh suami isteri pun, jangan ugut cerai. Ugutlah benda lain. Awak pergi ni, saya tak balik rumah malam ni. Ha, kan lain sikit. Awak pergi ni, saya tak belikan handbag. Ha, kan lain sikit. Ini cerai tak satu. Ini tak boleh buat gurau. Pernah kami dulu menyelesaikan satu kes secara taklak, tercerai taklik. Dia marah pada isteri dia. Pom-pom-pom-pom-pom-pom. Isteri dia kebetulan tengah panjat tangga dalam rumah, pasang langsir. Suami dia marah. Suami dia bilang, awak turun je daripada tangga, gugur talak satu. Ya, isteri dah tak boleh turun, duduk atas tangga. Telepon ustaz-ustaz, macam mana solution? Terpaksa ambil kerusi susunkan. Sebab suami dia bilang kalau turun ikut tangga jatuh talak satu. So kita tukar turun ikut kerusi. So selamatlah. Leceh lah. Sebab itu jangan main mulut. Jangan sebut. Awak ni saya cerai. Cerai taklik dia panggil. Cerai khuluk ataupun tebus talak. 86 kes satu tahun. Tebus talak ni adalah dulu tak ada kes tebus talak. Saya ingat Singapura pun dah banyak kes tebus talak ini. Khuluk. Dia sejak bergejalanya budaya WhatsApp group, itu sudah banyak tebus talak. Apabila isteri jumpa boyfriend lama, suami jumpa girlfriend lama, jadi tebus talak.
Minta cerai tak diceraikan, tapi nak masih nak kahwin dengan boyfriend lama. Akhirnya bayar pada suami. Berapa bayarannya? Terpulang 1 juta, 2 juta, berapa dia nak. Tapi mahkamah akan pertimbangkan pula munasabah ataupun tidak. 1 million yang you request, kita check jugalah. Cerai luar mahkamah 12,111 kes. Mana cerai dalam kereta, cerai dekat pasar. Tak boleh, kita cerai mesti dalam mahkamah. Kena ada protokol. Kalau kita kaji, apa sebab menggejalanya keretakan dan juga perceraian di dalam sesebuah rumah tangga? Pertama sekali, bila wujudnya orang ketiga. Bila menggejalanya budaya WhatsApp group, alumni, reunion sekarang ini. Bila menggejala je perkara-perkara ini, bersemaraknya budaya gathering, bertemu kembali dengan rakan-rakan lama, merosakkan institusi rumah tangga. Sebab itu baginda Nabi berpesan kepada Jabir radhiyallahu anhu, innal mar'atu tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Wanita itu dia datang dalam rupa syaitan dan dia pergi juga dalam rupa syaitan. Sahabat heran, macam mana perempuan dah muka syaitan? Fa idza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna zalika yaruddu ma fi nafsihi. Kalau kamu melihat seorang wanita, tiba-tiba datang perasaan geram pada wanita itu, itu yang rupa syaitan tadi. Jadi solusinya, hendaklah kamu balik bertemu dengan isteri kamu untuk mententeramkan gejolak syahwat dalam jiwa kamu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini dibahaskan panjang lebar oleh para ulama. Kesimpulannya kata ulama, jangan sosial sangat. Sebab perempuan dia ada daya tarikan. Apatah lagi seorang laki-laki terarah kepada godaan tersebut. Ada satu kajian pernah dibuat. Orang laki-laki dia pandang perempuan berapa kali satu hari? Tuan-tuan pandang orang perempuan berapa kali satu hari? Selain daripada isteri masing-masing. Berapa kali pandang perempuan satu hari? Kajian pernah dibuat di Amerika. Dia buat kajian ada 3,000 responden. Tahun 2009 dia buat kajian ini di bawah beasiswa Kodak Lens Vision Center. Dia bagi kepada sebuah universiti buat kajian. Dia punya finding, lelaki kebiasaannya menghabiskan 43 minit satu hari memandang 10 perempuan berbeza. 43 minit satu hari pandang 10 yang berbeza. Maknanya dalam setahun seorang lelaki memandang wanita selama 259 jam satu tahun. Satu tahun, 259 jam. 259 jam itu bersamaan lebih kurang 11 hari setahun. Maknanya seorang laki-laki dalam setahun dia tengok perempuan saja 11 hari dalam setahun. Maknanya bermula umur laki-laki 18 tahun sampai umurnya 50 tahun dia telah menengok perempuan selama 11 bulan 11 hari. Selama 37 tahun umurnya ada setahun khusus untuk dia tengok perempuan saja. Bayangkanlah. Lagi mau bercampur laki-laki perempuan, tak boleh, tak sesuai. Walaupun niat kita hanyalah untuk nak gathering, reunion, tapi orang yang pandang kita tu ramai sangat. Adapun orang perempuan, berapa kali dia pandang orang laki-laki? Kajian menunjukkan perempuan dia pandang 6 orang laki-laki sekitar 20 minit satu hari. Kenapa dia tak pandang laki-laki? Sebab perempuan lebih banyak pandang handbag banding dengan pandang laki-laki. Dia tak ingin pandang muka kita. Sebab itu Nabi tak bagi ikhtilat. Terlampau bersosial sangat. Orang laki-laki, dia berfikir tentang seksual, itu luar biasa. Kajian daripada Ohio State University di Amerika, lelaki kebiasaannya berfikir tentang perkara berkaitan seksual 19 kali satu hari. Setiap 1.26 jam. Lelaki juga dia fikir tentang makanan 18 kali satu hari dan dia fikir tentang tidur 11 kali satu hari. Seorang perempuan dia hanya fikir tentang seksual hanya 10 kali satu hari. Dia fikir tentang makan 15 kali satu hari dan dia fikir tentang tidur 8.5 kali satu hari.
Okeylah, dulu ada satu kajian pernah dibuat oleh Kinsey Institute mengatakan lelaki berfikir tentang seksual setiap 7 saat. Maknanya 500 kali setiap jam dan lebih daripada 8,000 kali sepanjang 16 jam dia berjaga, kerjanya seksual saja, pemikiran dia. Nah, bila Nabi tak bagi bercampur, adalah sebabnya. Adalah sebabnya gangguan pihak ketiga. Bukanlah saya menyekat tuan-tuan puan-puan untuk buat reunion bekas pelajar politeknik ke sekolah ke, silakan. Tapi bawa pasangan masing-masing lah. Bawa pasangan. Karena tuan-tuan nak gathering, pergi Johor, jumpa kawan-kawan lama, bekas-bekas pelajar. Bawa isteri. Jadi kalau tengok kawan-kawan, at least ada isteri. Puan-puan pun sama, bawa suami. Lebih menyelamatkan. Sebab Nabi pun berpesan, apabila kamu melihat, hendaklah kamu mendatangi isteri. Falyati ahlahu fa inna zalika yaruddu ma fi nafsihi. Bawa pasangan, sebab bila kita terlalai, geram, balik pada pasangan. Nah, itu yang Nabi ajarkan. Ini faktor pertama, mengapa rosak rumah tangga. Faktor kedua, rosak rumah tangga kerana faktor the process of syaitanization. Proses setanisasi. Setan, banyak sangat setan. Setan ini, dia antara faktor utama perceraian yang tinggi. Ada satu hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu. Nabi pernah bercerita, iblis ni dia ketua kepada setan. Tiap-tiap hari dia akan kumpulkan anggotanya di tengah lautan. Yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kaza wa kaza. Iblis akan buat roll call, dia akan tanya kepada setan-setan ni, you buat apa? Hari ni you buat apa? Hari ni you buat apa? Jadi semua setan ni akan beri laporan. Tabik tuan, hari ni saya telah goda orang ni, dia pergi kasino main judi tuan. Oh, very good. You, apa you bikin? Oh, tabik tuan, hari ni saya berjaya goda orang minum beer tuan. 2 botol dia minum. Very good. You, satu-satulah report. Tetapi bila iblis mendengar semua report daripada setan-setan ini, apa kata iblis? Apa kata iblis? Fayaqul ma sana'ta syai'ah. Eh, kamu semua ni kalau setakat goda orang pergi kasino, goda orang zina, goda orang minum bir, ma sana'ta syai'ah. Nothing man. Itu semua nothing. Engkau belum buat apa-apa lagi. Sudahlah, pergilah semua orang. Apa kerja ini macam? Seolah begitulah. Kemudian Nabi pun bercerita lagi, wa yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta faraqtu bainahu wa baina ahli. Tiba datang satu setan yang lain. Tuan iblis, tabik tuan. Ya, apa pula engkau lakukan hari ini? Tuan, saya telah berjaya mencerai-beraikan pasangan suami isteri tuan. Maka apa kata Nabi? Fayudnihi minhu. Iblis tadi yang duduk di tempat tinggi, dia turun ke bawah. Pergi dekat dengan setan yang report tadi. Wa yaqulu ni'ma anta. Iblis pergi kepada setan yang ceraikan suami isteri, dia mengata, ni'ma anta, you are the best. Kamu number one, terbaik sekali kamu ini. Qala Abu Muawiyah maratan fayudni minhu. Maka dalam riwayat lain, iblis mempersilakan setan ni tadi duduk sebelah dia atas stage. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Artinya syaitan yang paling tinggi pangkatnya adalah syaitan yang berjaya mencerai-beraikan suami isteri. Justru jangan heran, perceraian ini ada kaitan dengan suami isteri, ada kaitan dengan syaitan. Sangat berkait rapat. Sebab itu kalau marah-marah, banyak akan membaca ta'awuz ataupun auzubillah minasyaitanir rajim supaya mengelakkan daripada campur tangan syaitan. Soalnya pagi ini hadirin hadirat sekalian, apa solusinya? Kita tahulah cerai ini kerana WhatsApp group, cerai ini kerana alumni, kerana gathering, reunion, macam-macam. Kita tahulah cerai ini kerana faktor syaitan. Tapi apa solution? Bagaimana menyelesaikan? Penyelesaiannya adalah perlu ikut balik apa panduan Tuhan dalam Quran. Surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Itu saja solusinya. Dalam rumah tangga mesti ada sakinah, mawaddah dan rahmah. Itu saja. Dalam konteks nak mencari sakinah, mawaddah, rahmah,
Apa indikator? Pagi ini saya ingin membawa tuan-tuan untuk kita menyusuri terowong sejarah. Pandang balik kepada rumah tangga seorang manusia terhebat di dunia, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gema takbir di subuh hari, solat awal jadikan amalan. Nabi terakhir takkan ada ganti, kehidupannya kekal menjadi sebuah ikutan. Nabi nombor satu, dia membahagiakan semua isteri-isterinya. Walaupun dia punya kewangan, ekonomi, duitnya tidak banyak. Pertama sekali, Nabi sediakan rumah. Maka seorang suami yang betul-betul nak membahagiakan keluarga, kena berkorbanlah mencari rezeki untuk menyediakan rumah. Nabi miskin, duit tak ada, tapi rumahnya tetap dibina untuk isteri-isterinya. Dan rumah Nabi ini dibangunkan di atas tanah milik keluarga Bani Najjar. Dulunya tanah ini tempat orang mengeringkan kurma, dan ada yang mengatakan tempat kuburan orang-orang musyrik. Nabi setuju untuk tinggal di situ dengan syarat kubur-kubur semua dipindahkan. Jadi kekallah rumah itu sampai sekarang. Rumah Nabi dalam kitab sirah dicatatkan berdinding bata dibuat dari campuran tanah liat dengan serat gandum kering. Rumah Nabi ada satu courtyard yang luas dan berandanya dia buat menghadap utara dan juga selatan. Dan bilik Nabi pula beratapkan pelepah kurma seluas 23 meter persegi dengan dibuat satu platform 2.7 hingga 3.6 meter. Jadi seorang suami kalau dia nak ikut jejak langkah Nabi, nombor satu sediakan rumah. Barulah bahagia. Alamak ustaz, duit tak ada macam mana? Itulah pengorbanan. Memerlukan kepada pengorbanan. Menjadi tanggungjawab wajib suami untuk menyediakan sebuah rumah. Dari segi hukum syarak, sama ada berpoligami ataupun tidak, adalah menjadi wajib bagi suami memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak. Nafkah ini adalah menjadi satu kesalahan, termasuk di Singapura kalau suami buat tiga perkara. Pertama, zalim pada isteri. Yang kedua, tinggalkan isteri tanpa sebab. Yang ketiga, mengabaikan tanggungjawab. Nafkah ini kata Imam An-Nawawi termasuklah di dalamnya tempat perlindungan ataupun rumah. Kalau orang Jawa dulu, seorang laki-laki kalau mau kahwin katanya mesti ada lima ngak. Kalau enggak ada lima ngak jangan kahwin. Lima ngak, ngomahi, ngingoni, ngeloni, ngayemi, ngayomi katanya. Nomor satu sekali ngomahi, dua ngingoni, ngeloni, ngayemi, ngayomi. Kalau perempuan nak kahwin, mesti ada lima I. Bakti, akti, ati, gemati, gemi, welas, asi. Yang ini saya tak elaborate sangatlah. Kalau yang laki-laki, nombor satu, ngomahi. Mesti menyediakan tempat tinggal. Sampai orang tua-tua pesan, kalau mau kahwin, mesti ada tiga kunci. Pertama, kunci rumah. Yang kedua, kunci pejabat. Yang ketiga, kunci kereta. Tidak ada kunci-kunci ini, susah nak bahagia. Macam mana kau kahwin rumah tak ada? Kalau tak beli pun sewalah. Takkan lepas kahwin duduk bawah jambatan? Tak boleh, mesti ada rumah. Mesti ada rumah. Kemudian tak kerja, macam mana nak kahwin, nak tanggung anak orang tapi tak kerja? Kemudian macam mana kau kahwin tapi kenderaan tak ada? Oh, kita orang pakai public transport sajalah dekat Singapura. Habis kalau pergi Johor, kalau pergi Perak, pergi Pahang, public transport apa yang kau naik? Tetap memerlukan kepada kenderaan. Semuanya adalah indikator kebahagiaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ngingoni. Ngingoni ini mampu memberi nafkah zahir. Kata Imam An-Nawawi, ada tujuh perkara yang wajib ditunaikan oleh seorang suami terhadap isteri. Pertama, makanan, tempat tinggal, pakaian, bahan-bahan rempah ratus seperti bawang, minyak masak, garam, gula, lauk pauk. Yang kelima, perkakas-perkakas rumah seperti perkakas bilik air, perkakas bilik tidur. Yang keenam, alat-alat pembersih badan, syampu, shower foam, apa semua itu. Kemudian termasuklah sikat, juga wajib disediakan oleh suami. Dan yang ketujuh, menyediakan pembantu atau bibi, maid. Sebahagian daripada tanggungjawab seorang suami. Tapi ingat, nafkah zahir saja. Nafkah zahir ni yang basic needs. Tak termasuk kabel setahap dengan handbag, itu tak masuk. Kabel setahap itu bukan nafkah zahir.
Sebulan $33.17, dapat 35 saluran. Tambah $8.56 dapat HD. Tak payah claim lah. Itu memang tak masuk nafkah zahir. Tengok TV free dah lah. Tapi sebab isterinya mendesak-mendesak, suaminya tak mampu. Akhirnya pakailah yang set apa top box yang pirate itu. Bayar $148, dapat 150 saluran. Tambah $90, dapat HD, tak ada monthly fees. Pakai-pakai-pakai, tiba kena tangkap dengan MDA, Media Development Authority Singapore, denda $40,000, penjara 3 tahun. Masuk surat khabar, macam ni, ambil gambar, padan muka. Ya, main-main. Nafkah zahir saja. Kalau nak dilayan selain daripada zahir, mati kita. Yang basic need, timbul perbahasan. Dalam soal berapa kadar nak beri kepada anak dan isteri, apa pandangan ulama? Ulama berbeza pendapat. Kalau kita lihat dalam kitab Fiqhul Muyassar, dia ada menceritakan, kalau dalam mazhab Maliki, jumlah nafkah yang tuan-tuan nak bagi kepada isteri adalah berdasarkan keperluan isteri. Berapa dia nak. Katalah dia dah kira-kira sebulan dia perlukan $2,000 lah. Tak boleh lebih lah dan tak boleh kurang. Dia nak $2,000 lah. Tapi setiap setahun sekali kita meeting lah bajet. Untuk nak tambah bajet ke next year, boleh bincang lah. Tapi mengikut kepada keperluan saja. Kalau dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i, jumlah nafkah dilihat kepada kemampuan suami. Beza. Beza. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, nafkah adalah kemampuan tuan-tuan. Berapa tuan-tuan mampu bagi? Bagilah. Tapi jangan tipu, nanti kedekut namanya. Dasarkan kita punya willing nak bagi. Pandangan yang ketiga, mazhab Hambali, jumlah nafkah ditentukan mengikut dua-dua. Iaitu keperluan isteri dan kemampuan suami. Dua-dua sekali kita tengok. Imam Asy-Syafi'i, dia ada bagi details. Kalau suami kaya, hendaklah dia memberi 2 cupak sehari makanan untuk isterinya. 1 cupak bersamaan 675 gram. Maknanya lebih kurang RM1.20. Jadi dia bagi isteri dia RM5 satu hari pun sudah cukup. Sudah cukup. Logiknya sudah cukup. Kalau suami yang sederhana saja, dia boleh bagi pada isterinya 1.5 cupak satu hari. Kalau suami miskin, dia hanya bagi 1 cupak satu hari. Ingat, cupak ini bukannya cupak beras, tetapi cupak Arab. Arab punya cupak untuk ukur tepung, bukan pakai beras. Jadi ukurannya lebih besar. Kalau kita makan tepung 1 kilogram, 1 kilo satu hari, oh gemuk oh, kalau makan tepung. Jadi ukurannya itu cupak mengikut beras. Saya ingin pesankan juga. Orang Singapura sekarang ramai tak makan nasi. Jangan. Kita mazhab Syafi'i kena makan nasi. At least sebulan sekali. Apa sebab? Kita punya kiraan zakat fitrah. Zakat fitrah kita, fidyah untuk bayar puasa, semua pakai beras. Kalau tuan-tuan puan-puan tak makan nasi, nak ukur macam mana fidyah dengan zakat fitrah? Oh ustaz, saya tak makan nasi. Habis you makan apa? Saya makan ogli-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 gli je saya makan. Saya makan roti gardenia, makaroni lah. Ngada-ngada jadi orang Itali apa semua. Saya tak makan nasi. Dia tanya, kenapa kakak tak makan nasi? Tak boleh ustaz, gemuk. Astagfirullahaladzim. Ini fitnah. Oh. Siapa yang bilang nasi ni gemuk, fitnah. Apa bukti nasi menggemukkan? Tak ada. Tuan-tuan, gajah sebiji nasi pun tak pernah makan, gemuk. Eh. Macam mana gajah boleh gemuk? Padahal makan buah hari-hari. Gemuk. Eh. So no such thing. Eh. Tak ada kena-mengena antara nasi dengan gemuk. Lifestyle tu lah. Tapi at least makanlah sebulan sekali. Supaya justify kita punya nak bayar cupak beras kita ketika bayar fidyah dengan zakat fitrah. Jangan tolak terus lah. Sebab mazhab Syafi'i, beras ini dia kira makanan ruji. So kita di Singapura, walau moden macam mana pun, tetap dia kira makanan ruji orang Singapura, nasi. Tetap dia kira makanan ruji. Mungkin lagi 50 tahun, tidak lagi lah. Anak-anak muda kita yang budak-budak WeChat ni, dia tak makan nasi lagi. Dia makan carbonara misalnya. Jadi kita ukur ikut carbonara lepas pada itu. Tapi
masih sekarang pakai berasa, kena makan nasi ya. Jadi balik kepada nafkah tadi, ada orang tanya, kalau suami saya kedekut macam mana ustaz? Suami saya kedekut macam mana? Benda ini pernah berlaku di zaman Nabi. Satu orang sahabat nama Hindun, dia datang mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahihun. Ya Rasul, Abu Sufyan suami saya ni kedekut ya Rasul, susah betul nak minta duit dia. Wa laysa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Dia tidak memberi nafkah yang cukup, duit belanja tak pernah cukup pada saya dan anak-anak kecuali apa yang saya curi daripada poket dia ya Rasul, saya kebas sikitlah. Apa jawab Nabi? Khuzi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Kata Nabi, okeylah. Kalau suami kau kedekut, kau ambil jelah duit daripada wallet dia tu, poket dia tu, ambil ya. Setakat keperluan kamu. Jangan lebih daripada itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi puan-puan, kalau suami terlampau sangat kedekut luar biasa. Bak kata P. Ramli dalam cerita Labu Labi, Haji Bakhil bin Lebai kedekut. Mana kedekut betul. Jadi puan-puan dibenarkan cilok sikit. Nak sebut curi macam kasar lah, tak boleh lah. Dibenarkan ambil tanpa kebenaran lah. Ambil tanpa kebenaran. Dibenarkan mengambil tanpa kebenaran. Time dia tidur, dia gantung seluar tu, masuk je tangan, tarik berapa yang ada. Tapi ambil untuk keperluan sendiri. Jangan lebih-lebih. Ambil untuk beli handbag, itu tak boleh. Handbag ini dia kira barang-barang yang hajiat takmilat. Dia yang doruri saja. Basic need. Beli beras, beli gula, garam, yang basic-basic. Dibenarkan. Belanja anak sekolah, boleh ambil. Serup, boleh. Dibenarkan. Tapi yang mustahaknya, jangan beli benda yang mengarut-mengarut lah. Don't buy things that you don't need with the money that you don't have just to impress people that you don't like. Nah, itu yang salahnya. Beli barang dengan duit yang tak berapa ada pun. Beli pula barang tu tak berapa guna pun. Ada setengah barang saya tengok, bukan ada manfaat pun. Ada setengah beg saya tengok, pakai pun tak selesa. Walaupun mahal. Biar beli beg Maidin ke apa yang lagi selesa kadang-kadang. Beg kalau terlampau mewah pun tak syok ke pakai. Ya, ada setengah kasut yang terlampau mahal, pakai sekejap dah tak selesa, keras apa semua. Ya. Dan beli itu pula just to impress people that you don't like. Hanya untuk nak sakit dengan hati orang yang kita tak suka. Tengok aku pakai branded padan muka kau. Kau mampu, kau ada. Jadi itu yang menyebabkan benda-benda begitu rosaklah kita punya pembelian. Sama balik. Yang ketiga, kata orang tua-tua, ngeloni. Ngeloni ini mestilah suami itu memberi nafkah batin. Maaf ya, sebab tajuk kita ni tentang bagaimana pengorbanan untuk membentuk keluarga bahagia. Saya terpaksa juga elaborate sikit tentang memberi nafkah batin ini. Maaf kepada ku ada yang tak selesa. Saya akan cuba yang sedaya upaya tidak terlampau deep sangat menerangkan. Tetapi memberi nafkah batin adalah kewajipan. Andai kata seorang isteri tak mendapat nafkah batin, silakan buat aduan. Jangan disimpan cerita itu. Macam di Singapura, kita ada pihak berkuasa, majlis agama, kita ada pegawai-pegawai ROM, ROMM macam-macam. Boleh berjumpa dengan mereka, ceritakan masalah. Di masjid ada kaunselor, pembimbing, ceritakan masalah. Sebab di zaman Nabi SAW, Nabi tak melarang pun mana-mana perempuan datang buat aduan tentang masalah tidak dapat nafkah batin. Nabi tak pernah marah. Sebab itu saya selalu pesan pada rakan-rakan di pejabat agama, di masjid. Kalau datang satu orang perempuan, minta kaunseling, cerita tak dapat nafkah batin, kau jangan ketawakan dia. Ha, 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 ha. Jangan ketawakan. Jangan ejek dia. Makcik, makcik ni banyak makan jamu ni, jadi macam ni. Tak boleh, itu menghina. Apa buktinya? Di zaman Nabi dulu, ada satu orang sahabat nama Rifa'ah Al-Qurazi radhiyallahu anhu. Dia kahwin dengan satu perempuan nama Tamimah bintu Wahab radhiyallahu anha. Jadi mereka kahwin, ada anak, bahagia. Satu hari bergaduh. Gaduh. Rifa'ah dia ceraikan isterinya Tamimah, talak tiga.
Lansam dia bagi. Lansam gitu. Cerai, talak tiga. Pup, bagi. Patutnya buatlah step by step. Ini terus bagi tiga je. Bila cerai talak tiga, kita tahulah tak boleh rujuk. Mereka perlu nikah baru balik. Caranya si perempuan kena melalui satu proses yang dipanggil Cina buta. Saya tak tahu kenapa orang Melayu salahkan Cina pula. Bab tu Cina buta dia panggil. Ni kalau di Malaysia sini tak ada kot. Cina buta. Mana isteri tu yang talak tiga perlu kahwin lain. Cerai cukup habis dah baru kita boleh ambil balik. Jadinya si perempuan ni pun kahwinlah dengan satu orang sahabat juga nama Abdul Rahman bin Zabir Al-Qurazi radhiyallahu anhu. Dia niat nak kahwin tu kahwin sekejap je, transit je lah. Maksudnya kahwin sebulan, cerai, nanti balik semula pada suami yang asal. Sebenarnya Tamimah ni pun tak suka pun pada suami baru dia ni. Dia hanya nak jadikan ni kesempatan untuk balik semula kepada Rifa'ah. Tapi bila dah sebulan kahwin, tak cerai. Sebulan, dua bulan, tiga bulan, sampai satu tahun. Yang si Rifa'ah pun dah puas menunggu. Bila kau nak bercerai dengan suami kau? Aku pun tak tahulah. Tak tahu bila dia nak cerai kan ni. Hanya Tamimah fikir, bikin cerita lah. Pergi mahkamah ke, jumpa Nabi ke, buat-buat cerita supaya aku diceraikan. Jadi dia buat appointment nak jumpa dengan Nabi. Dalam hadis riwayat Muslim diriwayatkan Tamimah datang jumpa Nabi pakai pakaian warna hijau. Bayangkan warna hijau pakai di Madinah. Madinah ni serba coklat. Bukit-bukitnya. So kalau pakai hijau memang shocking color lah. Striking. Daripada jauh boleh nampak. Semua orang nampak. Pakai baju hijau. Oh, datang. Dia datang jumpa Nabi. Nabi bertanya, ha, Tamimah, apa masalah kau sampai nak jumpa aku, bikin appointment macam-macam? Cerita pasal suami ya Rasul. Cerita apa masalah kau? Wallahi mali ilahi min zanbin. Demi Allah ya Rasul, suami saya Abdul Rahman ni orang baik. Tak pernah buat zalim kepada saya. Nabi katalah, kalau dia tak pernah buat zalim, yang kau datang buat aduan apa hal? Katanya ya Rasulullah, illa annama ma'ahu laysa bi'aghna anni min hadhihi wa akhazat khudbatan min thawbiha. Suami saya ini baik ya Rasulullah. Cuma masalahnya ya Rasulullah, dia punya angry bird ya Rasulullah. Sudah tak angry lagi. Wa akhazat khudbatan min thawbiha. Diangkat lengan baju dia. Diangkat ini macam dilepaskan. Ini macam ya Rasul. Sudah tak boleh lagi. Angry bird ini sudah tidak angry lagi ya Rasul. Dia tunjuk depan Nabi ini. Apa reaksi Nabi? Nabi marah ke? Adakah Nabi kata, astaghfirullahalazim. Lucah, lucah. Tidak. Nabi kata begini, saya tak boleh dengar sebelah pihak. Saya perlu panggil suami kamu. Supaya dapat keterangan dua pihak. Saya tak boleh sebelah saja. Saya kena adil. Panggil suami. Maka datanglah Abdul Rahman. Dia protes. Kazzabat wallahi ya Rasulullah. Inilah anfuduha nafdal adim. Walakinha nashizun turidu rifa'ah. Demi Allah ya Rasul. Saya ini tak adalah angry bird itu tak angry lagi. Saya masih sihat lagi ya Rasul. Bahkan saya perkahwinan yang dulu saya ada dua anak. Kalau saya punya angry bird tak boleh angry, itu dua anak mana datang. Takkan daripada langit ya Rasul. Ini sebenarnya isteri saya walakin nashizun. Dia durhaka ya Rasul. Turidu rifa'ah. Saya tahu dia nak balik pada suami dia yang dulu. Cerita ni panjanglah hadis riwayat Imam Muslim. Pada gilirannya Nabi, kata para sahabat, telinga merah. Sebab Nabi ni seorang manusia yang pemalu. Jadi kalau orang cerita perihal perkara dalam kain ni, Nabi malu mendengar. Tetapi Nabi tak marah. Ertinya kita sebagai kaunselor, pembimbing, mendengar nasihat, mendengar aduan daripada isteri tentang dia tak mendapat nafkah batin, itu perlu didengar. Jangan dihina, jangan dikutuk. Perlu dibantu. Kerana memberi nafkah batin adalah kewajipan. Kalau tak dapat, boleh mohon untuk difasahkan perkahwinan tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat, tanggungjawab suami hendaklah ngayemi. Ngayemi ini memberi kedamaian.
yaitu ketenangan. Ingatlah tuan-tuan, jangan pukul isteri. Isteri kita bukannya macam papan skateboard, belum main digelap-gelap, sudah main dipijak-pijak. Isteri kita bukan macam main badminton, bulu tangkis, belum main dipegang-pegang, dilurut-lurut, dah main di-smash pula sekuat-kuat hati. Isteri kita bukan macam bola sepak, belum dapat dikejar-kejar, dah dapat ditendang sekuat-kuat hati. Jadi kalau isteri kita seperti bermain rugby, belum dapat dikejar-kejar, dah dapat dijaga sekuat-kuatnya, bahkan dipeluknya. Walaupun nak dicerampas oleh orang lain, kita takkan melepaskannya. Walau ditindih oleh 10 orang yang lain, tetap kita tidak melepaskannya. Sebab isteri ibarat jari, lukanya sembuh sendiri, hilangnya tidak akan ada ganti. Justru jadilah seorang yang ngayemi, memberi kedamaian. Dan yang kelima, ngayomi. Ngayomi ini memberi pendidikan. Pendidikan ini artinya seorang suami wajib mendidik isteri dalam bab fardu ain. Sebab itu Nabi mengajar, kalau nak kahwin, cari bakal calon suami atau isteri yang agamanya bagus, supaya kalau dia ada masalah agama boleh selesai. Tapi kalau kita agama kurang, isteri pun agamanya kurang, dia tanya kita, kita pun tak boleh jawab. Tapi kalau isteri kita agamanya kuat, dia tak perlu tanya kita lagi, dia sudah alim. Ataupun isteri kita orang biasa, kita orang alim, dia ada problem, kita boleh selesaikan. Tapi kalau dua-dua tak pandai, macam mana mau selesai? Katalah isteri tanya, bang, kalau orang perempuan nak mandi hadas, mandi wajib, kalau rambut tu ada pakai tocang-tocang-tocang, nak dibuka dulu ke atau boleh mandi dengan tocang-tocang sekali? Suami tak tahu nak jawab apa. Eh, kau mandi je lah, asal basah jugalah. Lain kali potong pendek lah, tengok abang ke, rambut pendek, senang mau mandi. Ini bukan jawapan. Jawapan yang tak mendidik pun. Jawapan yang tak mendidik. Itu baru soalan mandi, belum soalan yang melibatkan kes-kes complicated orang perempuan. Bang, saya bulan lepas, hari ini saya datang bulan, esok tak, kemudian datang tak, datang tak, datang tak, kemudian keluar biru. Wajib mandi ataupun tidak? Alamak, macam bendera lah, biru, merah, kuning. Ini apa jawapan? Tak boleh. Sebab itu kalau suami tak mampu mendidik, benarkan isteri pergi belajar. Bukan suruh sambung master, bukan. Masjid ada kelas pengajian untuk muslimat apa semua, benarkan isteri pergi. Itu kewajipan tu kepada seorang suami. Kalau dia tak mampu mendidik. Kalau dia jenis cemburu, isteri saya cantik ustaz, kalau pergi masjid nanti imam mengorat macam mana? Baiklah, kalau jealous melampau, panggil ustazah, ajar di rumah. Cari ustazah-ustazah madrasah masjid mana-mana, kuat hari cuti, dia free, datang mengajar isteri kita. Bagilah duit minyak dia sikit. Kalau tak mampu, benarkan dia datang ke masjid. Kalau tak, didiklah sendiri. Itu yang pertama. Nabi bahagiakan isteri-isterinya dengan memberi segala nafkah yang diperlukan. Yang kedua, Nabi membahagiakan isterinya dengan apa? Nabi jarang marah isteri. Saya sebutkan jarang, bukan tak pernah. Nabi jarang marah isteri. Apa sebab? Memarahi isteri ini memberi kesan jangka panjang. Ramai orang yang saya jumpa menceritakan, isteri ini kalau kita marah dia, ataupun orang yang suka marah isteri, dia mudah dapat penyakit. Itu banyak saya jumpa orang-orang. Tuan-tuan kenal tak tidak dengan Syekh Ali Abdul Rahman Ahmad Mullah? Syekh Abdul Ali Abdul Rahman Ahmad Mullah ini, dia ketua Bilal di Masjidil Haram. Yang kita selalu dengar azan dari Masjidil Haram, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang tinggi suara tu, itu Syekh Ali Mullah tu. Syekh Ali Mullah ni, dia pernah datang ke Malaysia, dia datang ke Shah Alam. Dia ni jadi Bilal di Masjidil Haram selama 35 tahun. Dan dia jadi bos kepada 14 orang muazzin dalam Masjidil Haram. Zaman, dia cerita zaman tak ada mikrofon dulu, Bilal Masjidil Haram ada 24 orang. So dia akan azan serentak dari mana-mana menara, serentak untuk nak semua orang dengar. Masa dia datang ke Shah Alam, dia diundang untuk mengumandangkan azan. Masa tu umur dia lebih kurang dalam 65 tahun lah, lebih kurang. Sekarang dah 70 lebih dah dia. Dia azan,
Bila dia suara dia, dia orang tua 60 lebih. Allah, dia punya pitching dia boleh sampai 3 oktif. 3 oktif ni orang yang belajar nyanyi dia faham. Oktif ni tabakot kalau kita belajar tarannum. Artinya suara kita ada 3 layer, 3 lapisan. Do re mi fa sol la ti do. 2. Macam orang yang buat tenor, yang buat macam Pavarotti ya. Akan diambil. Semua mati, kanser perut semua tu. Semua ambil daripada perut suara. Jadi ada satu orang guru vokal saya jumpa dekat Mesir. Dia cerita dekat saya, dalam dunia penyanyi yang boleh 3 oktif ni tak ramai. Termasuklah Pavarotti. Itu yang boleh 3 oktif. Maknanya 3 lapis. Dia boleh ambil note paling bawah sampai suara paling atas. Ada orang dia boleh tinggi saja, bawah mati. Ada orang tinggi tak boleh, bawah best. Contoh P. Ramlee. P. Ramlee tinggi tak syok. Bawah. Oh, menceceh, 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 menceceh. Dia boleh menceceh itu sampai paling bawah. Oh, menceceh. Dia boleh buat sampai bawah. Tapi tinggi tak boleh. Ada penyanyi tinggi bagus, Jacqueline Victor apa semua. Bawah out. Jadi dia kata nak dapat daripada bawah, ah, ini gifted. Dalam dunia antara yang dapat kelebihan ini adalah Syekh Halimullah. Syekh Halimullah 3 oktif suara dia. Allahu Akbar. Allah. Dia lagi Allah, lagi tinggi. Umur 60 lebih. Bukan 30 lebih. Saya tanya kepada abang tu, kalau penyanyi Malaysia siapa yang 3 oktif? Dia bilang penyanyi Malaysia yang 3 oktif Jamal Abdillah. Jamal Abdillah 3 oktif. Sebab tu Jamal Abdillah dia boleh ambil note paling bawah, ya Rabbi ya ya, dia boleh kan dinyanyi dengan Jamal Abdillah. Dinyanyi dengan M. Nasir. Lagu Ghazal untuk Rabiah. Akhirnya M. Nasir kan surrender. Ya Jamal tarik sampai tinggi F. M. Nasir akhirnya surrender. Oho, oi, itu saja dia boleh buat. Deng. Tak boleh tinggi lagi. Jamal tinggi betul. Jadi masa dia azan dekat dengan Masjid Shah Alam, wartawan tanya dia, Syekh, macam mana Syekh umur dah dekat dengan 70 tapi suara boleh sampai F, boleh sampai E, tinggi betul. Biasanya penyanyi pun kalau dah umur 60 lebih suara dah habis lah. Bagi contoh penyanyi-penyanyi di Singapura kan ramai yang veteran-veteran, eh? Tuan-tuan suruh dia nyanyi lagu-lagu dia yang dulu, tak boleh lagi dah. Suara dah tak ada. Dia punya vocal cord, dia punya kotak suara tu dah karat sangat. Sebab dah lama tak guna. Dia bolehlah nyanyi lagu P. Ramlee, dia bolehlah nyanyi lagu gendak-gendak A minor ni, bolehlah dia nyanyi yang tinggi-tinggi ni, tak boleh lagi. Macam mana orang umur 70 boleh suara tinggi? Jadi orang tanya dia, Syekh, macam mana Syekh boleh tinggi suara? Kata dia, pertama sekali, suara ini adalah anugerah daripada Allah. Maka perlu amanah menjaganya. Nombor satu kata dia, jangan makan pedas untuk nak jaga suara. Yang kedua, jangan makan makanan berminyak. Yang ketiga kata dia, jangan isap rokok. Yang keempat, jangan marah isteri. Apa kena-mengena? Tapi itu pesanan dia tu. Jangan marah isteri. Sebab itu tuan-tuan kalau nak maintain suara sedap, jangan marah isteri. Marah macam mana? Boleh marah, jarang-jarang lah. Ha, itu pesanan daripada Bilal Masjidil Haram tu. Jangan marah isteri. Jadi kepada yang nak masuk pertandingan mustabakah tilawah Quran, pertandingan berzanji, pertandingan karaoke ke apa ke, kalau nak suara sedap, boleh pergi sampai F minor, jangan marah isteri. Senyum saja, nanti suara best. Suara best. Tengok Jamal Abdillah, suaranya sedap. Apa sebab? Dia mana ada marah isteri? Isteri pun tak ada, kan dia lama menduduk. Apa sebab kadang-kadang suami marah isteri? Banyak sebab lah. Kadang-kadang marah isteri itu kerana faktor
istrinya kuat belete. Pom 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 pom. Saya nak kongsikan ya. Ada satu kajian pernah dibuat oleh Universiti Malaya. Ada satu profesor nama Profesor Datin Dr. Sabita Marikan. Dia buat satu kajian di Universiti Malaya tentang orang perempuan kenapa banyak bercakap. Dia buat kajian di universiti tu. Dia punya finding, dia kata hasil kajiannya sejak tahun 2008, orang perempuan sehari dia bercakap 20,000 patah perkataan. Berbanding orang laki-laki 7,000 patah perkataan sahaja. Kenapa? Mengapa orang perempuan cakap begitu banyak sekali? Sebab kata dia, ni science sikit ya. Dalam otak orang perempuan, dia ada banyak FOXP2 protein dipanggil, ataupun forehead box protein. Dia ni macam language protein. Dalam otak orang perempuan, dia ada language protein. So dia punya kemampuan bercakap tu luar biasa. Sebab itu baby, kalau yang anak perempuan, dia cepat bercakap, lambat berjalan. Baby boy, cepat berjalan, cakap, pelat sampai umur setahun dua pun cakap tak betul lagi. Cucu, 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 tak betul lagi. Dia tak diberikan kemampuan bercakap. Dia boleh berjalan, berlari, ajak silat, tumbuk, dia boleh. Perempuan, laju bercakap. Sebab dia ada language protein. Itu sebab orang perempuan jarang sakit jantung. Tuan-tuan cari orang perempuan yang sakit jantung, susah. Kenapa perempuan dia tak ada sakit jantung? Sebab orang perempuan ini, dia punya hati dia duduk pada mulut dia. Itu beza dia. Laki-laki, mulut dia duduk dalam hati dia. Maknanya orang laki-laki banyak nak cakap, tapi simpan banyak. Akhirnya sakit jantung macam tu, sakit jantung. Perempuan tak. Apa yang dia fikir dia cakap je lah. Sebab hati dia duduk kat mulut dia. Macam kita nak cakap dalam hati, nak cakap. Tapi sebab kita punya orang laki-laki dekat leher kita ada bonggol. Bonggol. Ada ni halkum. Bonggol ni Tuhan cipta supaya orang laki-laki careful bercakap. Baru nak cakap, langgar bonggol, slow balik. Marah, gedebuk-gedebuk, slow balik. Macam highway lah. Kalau ada bonggol kan semua slow. Gedebuk-gedebuk, terus chain gear, slow sajalah. Takkan nak jalan gear 5, gedek-gedek-gedek-gedek-gedek kereta. Tuhan buat ni supaya kita kontrol percakapan. Sebab lelaki cerai pada mulut dia. Kalau dia terlampau laju, nanti hari-hari dia ceraikan bini dia. So dia ada bonggol di sini. Orang perempuan tak ada, highway betul. Zrup, PIE betul ni. Susah. Jadi tak payah marah. Ada satu cerita dulu, ni cerita sajalah. Satu orang suami, dia fed up. Isteri dia bercakap tak berhenti. Pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom. Nak tidur pun bercakap. Bangun tidur bercakap, dia pening. Akhirnya, isteri dia tengah pom-pom-pom-pom, tengah malam bercakap. Dia ikat isteri dia, ikat mulut, ikat badan. Dia angkat, dia campakkan dalam perigi buta. Ini cerita dulu. Dia campak. Bila dah campak, dia balik ke rumah. Dia kata, padan muka. Boleh aku tidur malam ni. Sekali bila dia isteri tak ada, dia tak boleh tidur. Rupanya selama ni dia boleh tidur sebab ada radio ni. Pom pam pom 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 pom. Boleh tidur. Bila dah tak ada, sunyi. Alamak. Mata terkelip-kelip tak boleh tidur. Tak ada kawan. Akhirnya pukul 3-4 pagi, dia pergi selamatkan isteri dia balik. Dia pergi kat perigi. Yang, jomlah balik. Sorry, tak sengaja, tak sengaja. Nah, ambil tali. Keluar. Sekali tali tu tarik. Tengok-tengok yang keluar, satu lembaga yang mengerikan. Macam hantu kat limah punya lembaga. Dia berkata, kau siapa? Jawab lembaga ni, akulah penunggu perigi buta. Mana aku punya isteri? Aku campak tengah malam tadi. Apa kau nak buat pada isteri aku? Jawab lembaga tu, itu kau punya isteri ke? Kenapa? Nasib baik kau bawa aku keluar. Aku duduk ini perigi 30 tahun, tiap-tiap malam tidur syok. Malam tadi ni perempuan datang, pom-pam-pom-pam-pom-pam, aku tak boleh tidur. Sekarang aku mau keluarlah pula. Bayangkan punyalah isteri dianya kuat pom-pam-pom-pam. Perigi buta punya penunggu pun surrender, tuan-tuan. Jadi jangan marah. Jangan marah pada isteri. Ada satu hadis, Muawiyah bin Haidah, dia menceritakan tentang tanggungjawab suami. Antu'timaha iza ta'imta wa taqsuha iza iktasaita aw tasabta wa la tadrib wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Nabi pesan pada Muawiyah, kau nak bergaduh dengan isteri, bergaduhlah. Tapi bila time makan, kau kena beri dia makan.
Bila kau pakaian, kau mesti beri dia pakaian. Dan jangan kamu caci maki dia, kata Nabi. Jangan kau pukul muka dia. Jangan kau pisahkan tempat tidur kecuali kau berpisah dalam rumah. Maknanya jangan pulaukan dia. Kita tidur hotel ke mana, tak boleh. Pisahkan dari tempat tidur saja. Hadis riwayat Abu Daud. Sebab itu tuan-tuan, nak marah pada isteri, marahlah. Tapi jangan kerap sangat. Walaupun dia adalah kesilapan sedikit sebanyak, pandanglah jasanya yang banyak juga. 10 perangai dia ada, satu tak betul. Ataupun 9 tak betul, satu je yang betul. Kita nak marah, tapi pandang jugalah yang satu itu. Apa nak pandang ustaz? Tak ada jasa dia. Takkan tak ada. Awak kahwin berapa tahun? Saya dah kahwin 10 tahun ustaz. Tak ada jasa langsung? Tak ada. Cuba tengok. Isteri awak masa kahwin dengan awak, dia goreng ikan berapa ekor? Pagi 2 ekor, petang 2 ekor. Awak dinner dengan lunch. Jadi sehari dah 4 ekor goreng ikan. Seminggu awak kahwin, dia dah goreng 28 ekor. Sebulan awak kahwin 120 ekor. Kalau setahun awak kahwin 1,440 ekor. 5 tahun kahwin, dia dah goreng 7,200 ekor. 10 tahun kan awak kahwin, awak tahu dia dah goreng berapa ekor? 14,400 ekor. Kalah chef dekat Marina Bay Sands, jangan main-main. Takkan tak boleh thank you saja. Dekat 15,000 ekor dia sudah goreng. Takkan tak boleh say thank you. Itu baru kita pandang dari segi, kita pandang daripada segi goreng ikan. Yang dimasak nasi lagi. Satu hari dia masak nasi 4 pot. 4 pot ni satu cupak. Seminggu maknanya dia masak 7 kilo beras. Sebulan dia masak 30 kilo beras. Setahun dia masak 360 kilo. 5 tahun kahwin dia dah masak 1,800 kilo. Awak dah kahwin 10 tahun, awak tahu berapa kilo dia masak? 3,600 kilo. Muat truk 3 tan tu. Takkan tak boleh terima kasih? Ya ustaz. Iya. Ada keburukan, tapi pandanglah juga jasa-jasa dia. Dia menjaga anak awak. Awak mana tahu? Sebab itu jangan gaduh-gaduh. Soalnya macam mana Nabi buat untuk nak menjaga isteri-isterinya itu? Ini kita boleh ikut ya. Pertama sekali, Nabi akan tukar nama isteri-isterinya kepada nama-nama gelaran dan nama-nama manja. Sebagai contoh, isteri-isteri Nabi ada nama Aisyah binti Abu Bakar. Tapi Nabi tidak panggil Aisyah, tapi Nabi panggil Humairah. Jadi kepada tuan-tuan, kalau nak buat, buatlah. Panggil isteri, jangan panggil nama mengikut dia punya IC, tapi panggil nama gelaran dia. Terpulanglah, ikut yang kita tahap tak gelilah. Contoh baby ke, kalau sangguplah baby ke apa ke. Honey ke panggil lah. Kalau tak geli lah. Kalau geli jangan panggil lah. Nak panggil baby lah. Tak boleh lah. Tak boleh, tak boleh lah. Yang kita mampu menyebutnya. Nak panggil baby boleh. Tapi nanti confuse lah. Confuse. Cucu confuse. Macam mana nyai panggil yai baby lah. Pening kepala. Bukan nama dia nyai. Kita jadi susah nak explain pada anak cucu. Susah cerita. Jadi panggillah nama. Cuma ada satu perbahasan, Nabi panggil isterinya Humairah, tapi isteri Nabi panggil suami, panggil Nabi dengan gelaran apa? Macam kita kan, isteri, kadang suami panggil isteri baby, isteri panggil suami darling sebagai contoh. Macam Nabi macam mana? Kata ulama, Nabi ini hanya dia saja yang panggil isterinya dengan baby ke Humairah ke. Isteri dia tak, isteri dia panggil dia dengan gelaran dia, Ya Rasulullah. Maknanya dalam rumah tangga bolehlah sekali-sekala kita buat. Selain dia panggil baby, panggil darling, sekali-sekala panggil dia punya jawatan dia. Macam suami balik rumah, yang teh satu siap, kita pun pergi dapur. Tontang, 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 tontang. Bila siap, biasa kita panggil, bang, teh dah siap, marilah minum. Itu biasa panggil bang. Sekali-sekala panggil jawatan dia. Contoh, suami kita lembaga pentadbir masjid. Wahai ahli lembaga pentadbir masjid, teh dah siap, sekolah. Sekali-sekali, jangan hari-hari. Nanti pening, nanti anak pening. Apa panjang sangat jawatan bapa aku ni. Sekali-sekali. Yang kedua, share barang. Nabi dia suka share barang. Aisyah menceritakan, kuntu ashrabu wa ana haidin fa unawiluhun nabi fa yada'u fahu ala maudifi. Kalau aku minum air, kata Aisyah, dalam satu cawan. Katalah Aisyah minum, nanti Nabi ambil cawan tu, Nabi akan tanya, Ya Humairah, tadi bibirmu di mana? Kata Aisyah, di sini. Di sini, Nabi minum, dari tempat yang sama. Jadi, share lah barang.
Saya ingat berus gigi pun boleh share jugalah kalau tergamak lah, share juga. Tapi ini untuk orang dah kahwin saja ya. Adik-adik yang masih bertunang, boyfriend, girlfriend tak boleh buat. Ini untuk orang dah kahwin. Sebab orang dah kahwin ada barakah. Kami kongsi barang pun tak ada masalah. Adik-adik yang masih bertunang tak boleh buat. Ini musim-musim penyakit kuku dan mulut ni jangan main-main. Takut bibi jatuh, nanti keluar kudis, tak boleh buat. Ini untuk orang dah kahwin saja. Yang ketiga, saya akan ringkaskan apa Nabi buat yang kita boleh buat. Selalu cium, selalu cium. Anna Nabi qabbala imra'atan min nisa'ihi summa kharaja ila salati wa lam yatawaddo. Ada hadis Abu Daud diambil oleh sebahagian mazhab menjadi hukum, iaitu Nabi bila dia nak keluar pergi semayang, kalau ada dia nampak isterinya, dia akan cium isteri dia mana-mana yang dijumpalah tanpa memperbaharui wuduknya. Ini setengah mazhab diambil sebagai landasan hukum. Kita Syafi'i tak gunakanlah. Nanti kalau tok imam masuk masjid cium isteri, tiba tak ambil wuduk, mufarakah makmum. Wah, imam dah batal ni macam mana, sebab mazhab kita lain-lain. Tapi Nabi cium isteri, cium isteri. Sekarang ni ramai orang tak cium sangatlah. Banyak cium cucu bandingkan cium isteri. Siap cium cucu sekarang ni. Yang keempat, Nabi kerap mandi bersama. Kuntu aghtasilu ana wa rasulillah min ina'in wahidin. Kata Aisyah, aku biasa mandi dengan Nabi daripada satu bekas. Artinya selalu mandi dengan isteri bila ada masa-masa lapang. Mandilah bersama dengan mereka. Perempuan ni bila masa muda sakinah dan juga rahmah. Bila kita dah berumur, yang tinggal rahmah saja. Rahmah ni maknanya kita sayang dia bukan kerana fizikal, kerana kasih sayang dalam hati saja. Sebab itu kata orang cerdik pandai, orang perempuan kalau umur 17 sampai 20 tahun itu bagaikan bola rugby akan direbut oleh 40 orang laki-laki. Tapi kalau umur 21 sampai 30 itu bagaikan bola sepak cuma direbut oleh 22 laki-laki. Tapi kalau umur 31 sampai 40 itu bagaikan main bola keranjang direbut oleh 10 laki-laki. Tapi kalau umur 41 sampai 50 itu bagaikan bola pingpong cuma direbut oleh 2 lelaki. Itu pun ditolak satu sama lain, tolak sana tolak sini. Tapi kalau umur 51 sampai 60 itu bagaikan bola golf, dipukul sejauh-jauhnya kalau boleh tak balik-balik lagi. Itu sampai begitu tu orang buat analogi. Tapi sebab kita ada rahmah itu, insyaAllah. Buat akhirnya, kita dan isteri bagaikan sepasang kasut. Bentuknya memang tak pernah sama, tetapi antara kita tetap saja serasi. Ketika berjalan pun, sepasang kasut tak pernah serentak dan sederap. Satu ke sana, satu kemari. Tetapi tujuannya sama dan misi seiring kalau berjalan. Walaupun tak pernah boleh berganti posisi, namun antara kita saling melengkapkan. Kanan kalau pakai kiri, kiri pakai kanan, itu tak lengkap. Dan kalau sepatu itu satu saja yang hilang, maka yang satu lagi tidak lagi memiliki erti. Justru itulah kita sepatu, sejalan sampai tua sepatu. Sekadar itulah sembang-sembang pada tengah hari ini, pada pagi ini berkenaan tentang pengorbanan dalam melahirkan sebuah keluarga bahagia. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga dapat kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita tutup pertemuan ini dengan sedikit doa. Moga-moga Allah merahmati pertemuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasa fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyanal yaqin. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqina mubarik lana fima razaqtana. وجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon tuan-tuan mendoakan perjalanan saya balik selamat sampai ke destinasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.